Di video kali ini, kita akan mengetahui manfaat bagian-bagian tanaman. Bagian pada tanaman yaitu ada biji, ada buah, ada daun, ada batang, ada akar. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Contoh manfaat tanaman adalah dapat dijadikan makanan. Ada tanaman yang dimakan bagian buahnya, contohnya pepaya, semangka, jeruk, melon, dan lain-lain. Ada juga tanaman yang dimakan bagian daunnya, contohnya daun singkong, daun pepaya, daun bayam, dan lain-lain. Lalu ada juga tanaman yang dimakan bagian bijinya, contohnya ada kacang tanah, kacang mete, beras, dan lain-lain. Ada juga tanaman yang dimakan bagian akar atau batangnya, contohnya singkong, bengkoang, kecombrang, dan